Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Asa Putri dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya merupakan perwakilan pasukan pengibar bendera tahun 2019. Kesan saya yang pertama adalah rasa lelah, karena untuk membentuk suatu pasukan dengan kekompakan yang tinggi itu membutuhkan waktu yang lama. Lalu yang kedua adalah rasa bangga. Saya bangga menjadi salah satu bagian anggota pengibar bendera. Selanjutnya adalah pesan. Kerja keras dan rasa lelah yang telah kita rasakan saat latihan akan digantikan dengan rasa bangga di hari di mana kita melihat bendera merah putih dikibarkan dan bangganya menjadi salah satu pasukan pengibar bendera merah putih yang mungkin tidak akan terulang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana, saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini, saya merupakan perwakilan dari Expo Paskibra, dan saya akan menjelaskan tentang apa yang biasanya kelinas kita lakukan saat merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya sekolah-sekolah lain, SMA Negeri 6 Depok ini, khususnya kami, Expo Paskibra merayakan yang namanya pengibaran bendera merah putih, di mana untuk pasukan dari pengibaran ini dipilih melalui adik-adik kelas kita yang baru masuk sekolah, yaitu kelas-kelas 10 yang sudah kita pilih secara kuantitatif melalui gerakan mereka dan juga postur tubuh mereka yang kita lihat saat proses pemilihan. Nah, untuk proses pengibaran ini, kita biasanya melakukan latihan rutin yang bakal dilakuin selama beberapa hari sebelum menjelang pengibaran, biasanya itu 1 bulan atau 1 bulan lebih. Nah, dan untuk proses latihannya sendiri, kita diajarkan bagaimana caranya baris, bagaimana caranya menepati waktu, dan bagaimana caranya berdisiplin. Jadi kita nggak cuma belajar baris-baris aja, tapi kita belajar disiplin di latihan pengibaran ini. Selain itu, sebelum dari pengibaran H-1 tepatnya, kita ada yang namanya pengukuhan. Pengukuhan itu merupakan pelantikan dari calon paskibra menuju anggota paskibra resmi Heksa. Jadi, selama kita latihan ini, kita belum menjadi anggota paskibra, melainkan masih calon paskibra atau capas. Nah, proses pengukuhan ini kita dilantik sebagai anggota paskibra SMA Negeri Depok dan telah diizinkan secara resmi untuk boleh mengibarkan bendera merah putih pada keesokan harinya. Bagi yang tidak mengikuti pengukuhan ini dianggap tidak sah mengikuti pengibaran atau tidak diperbolehkan ikut mengibarkan bendera merah putih. Lalu biasanya itu di pengukuhan ini itu selain proses pelantikan dari capas ke paskibranya, itu juga merupakan proses yang sungguh menggugah emosional, karena proses pengukuhan sendiri dia membuat kita menjadi mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur untuk mendirikan atau mengibarkan bendera merah putih di tanah air ini. Jadi menimbulkan rasa tanggung jawab kepada kita semua dan juga menimbulkan rasa ingin menunjukkan yang terbaik untuk hari esok mengibarkan bendera merah putih di SMA Negeri 6 Depok bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Itu merupakan hari yang sakral, dan momen-momen yang sakral ini biasanya akan membuat para anggota paskibra ini menjadi bangga dan sekaligus terharu karena dapat mengibarkan bendera merah putih yang merupakan sesuatu yang sakral bagi negara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Menurut saya penjelasan tentang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia itu seperti itu dari pandangan saya, Ekspo Paskibra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.